program syiar Ramadan. Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke program Kurma Manis, kumpulan info Ramadan yang menarik dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas topik cara asyik untuk mengatamkan 30 juz di bulan Ramadan. Mengatamkan Al-Quran perlu mungkin menjadi salah satu target yang ingin kamu capai saat bulan Ramadan. Mengingat pahalanya bisa berlipat-lipat, bisa mengatamkan Al-Quran menjadi kebanggaan diri sendiri. Namun terkadang kesibukan saat bulan Ramadan menghambatmu untuk berhasil mengatamkan Al-Quran. Apalagi jika malas melanda, bisa-bisa kamu tidak mendapatkan separuh dari Al-Quran untuk dibaca bulan Ramadan. Untuk itu, kamu perlu mengikuti beberapa tips mengatamkan 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan berikut ini. Pertama, bangun niat mengatamkan 30 juz di sela-sela kegiatan sekolah dan di rumah. Mungkin akan terasa berat jika tidak ada kemauan yang kuat. Untuk itu, kamu perlu membangun niat dari awal untuk bisa mengatamkan Al-Quran demi mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. 2. Luangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Kamu bisa meluangkan waktu rutin membaca Al-Quran di saat menjelang berbuka atau selepas sahur. Tidak perlu memaksakan untuk tidak bisa membaca setiap saat. Yang terpenting, jadikan rutinitas membaca Al-Quran di waktu tertentu menjadi kebiasaan baik di bulan Ramadan. Yang ketiga, one day, one juz. Mentargetkan satu hari membaca satu juz, maka kamu bisa mengatamkan Al-Quran dengan tepat di hari terakhir di bulan Ramadan. Namun, jika kamu ingin terlalu mepet dalam mengatamkan Al-Quran di 30 hari, maka kamu bisa mengatamkan Al-Quran dengan tepat di terakhir bulan Ramadan. Jika kamu tidak ingin terlalu mepet dalam mengatamkan Al-Quran di 30 hari bulan Ramadan, maka kamu bisa membaca lebih dari satu juz setiap harinya. 4. Manfaatkan aplikasi di Al-Quran digital di smartphone. Dengan demikian, kamu bisa membaca Al-Quran di mana saja, seperti waktu istirahat di sela-sela pembelajaran atau ketika sedang menunggu seseorang. 5. Tadarus bersama teman. Tak ada salahnya mentargetkan khatam Al-Quran bersama teman. Bahkan upaya tersebut bisa membuatmu semakin semangat. Ketika salah satu dari kalian kehilangan semangat, maka satu sama lain bisa saling memotivasi untuk bisa segera khatam Al-Quran bersama. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar bisa mengatamkan 30 juz di bulan Ramadan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa lagi di program Kurma Manis, kumpulan info Ramadan yang menarik dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Syiar Ramadan. Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif.